kita mau lewat di Jalan Basuki Rahmat, Malang Kota, yang katanya dibangun Malang Heritage, yang sempat ditutup selama 2 bulan. Dan untuk di kanan kirinya itu juga lagi proses dibangun trotoar. Nah, nanti trotoar buat pejalan kaki atau buat sepeda motor. Tapi kayaknya kalau buat sepeda motor nggak bisa naik, karena pembatas jalannya lumayan tinggi. Nah, ini ada kursi-kursi di pinggir jalan. Tapi mendahne ya lek elo ngene kursi kono terus ngobrol-ngobrol nak kendaraan lewat polusi. Gak sih to santai malah bluen ireng kabeh. Nek polusi udara. Nah, ini dia Malang Heritage-nya. Enggak kelihatan luas karena enggak pakai drone. Ini pakai drone tangan aja. Lho, mek ngene tok ta iku, Mang? Terus sama yang di depan ini ya, bisa. Ini itu di depannya gitu. Nah, ini kita dapat posisi lampu merah, jadi lumayan cukup bisa mengambil gambarnya. Nah, seperti ini penampakannya setelah dibangun. Dulu aspal biasa, sekarang ditata paving ini, guys. Kok kayak dalane nek kampungku rek. Paving nanti aduh protes karo pemerintahan. Sekarang kita mau masuk ke jembatan apa? Jembatan hijau ini. Mergo aku karo jenenge jembatan nih, pokoknya jembatan RS Usaiful Anwar lah. Lurus aja. Nah, kalau tadi di sana hujan, di sini tidak hujan. Kita ikutin aja perjalanannya karena siang sore ini kita mau takziah melayat ke Kota Lawang. Ada salah satu istri dari teman kita dipanggil oleh Tuhan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan itu diberikan kekuatan dan ketabahan. Ikutin perjalanan kita, jangan di skip, jangan berpindah ke channel lain ya. Ya. Tapi